A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Supaya bagus bacaan tak, bagusnya jadwal mengaji tak ditambah 3 kali seminggu. Iya kak, bagus itu pergi mengaji terus daripada pergi mak gosip tidak ada jigunanya. Bagaimana yang lain, setuju jiki? Iya kak, setuju. Kalau anu baik pasti ikut semua jika, apalagi bulan puasa toh. Ayo palek bereskan semua miki Al-Quran tak untuk pengajian kali ini, cukup sampai di sini saja saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi engkau macam tu bawa mana jama? Hai, mikup dia kita dalam melalui susunan. Hai, macam tu bawa mana jama? Hai. Awe, ambek. Mana kena cal lagi? Merasa apa mimpi? Mimpi. Lo kan macam cemeh, lo kan macam jama. Iye, cemeh. Madu raka kita macam cal lah tetap. Mikup bawa jama, lo kan macam cemeh. Apa kalau sudah mandi? Yah! Karena pala dikasih aku baku yang pura cemeh. Kau genggong sudah gagah. Tentunya pergi cari cuan. Masa ada pipelnya kurang ya? Ambuk kupi wah. Iya! Nacapun nih minyak kemiri ya? Adedeku. Tidak ada minyak kemiri. Buka pun jadi. Masa pada. Ano na patas sa patan na araw? Hindi na nagtagi yung mga panlil na. Makuran nga dyan na. Meron rin matataman na raka eh.
kabar kabar ini? Alhamdulillah baik baik. Baik baik sama ya. Stas, jadi tahu itu cewek di? Astagfirullah, yang kau cantik cantik. Nah, ini sini hujan cepat ini. Halo, ada kah? Hey, ada bosku. Hey, ada juga saya. Wah, mau pergi? Wah, jadi makan. Aku ini betek sih lah. Allah. Malam maaf cara waktu macul ya. Oh, eh, ya tahu. Tunggu sih kan aku sih mati ya. Lagi mau kasih. Macam sini. Apa? Ah, siapa tahu. Wah, ini kapan kapan tuh? Jaksin katanya aja. Oke, masih. Tegen itu. Eh, malah selompoy. Wah. Ada poster sih, sembunyi yang dulu. Sembunyi yang dulu. Wah, santai banget. Nah, ke. Kalau ini, jam pagi. Assalamualaikum. Astagfirullah. Lu puasa ye, mana kasih mak kartu ko? Minit tak sok kete. Eh, sapa-sapa malaku masih gie, mengaji, masuk pajang ye. Jamamu, jamaku. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan diberi hidayah. Maini pale. Assalamualaikum. Hah, jam-jam mu. Awah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mukti. Mau kak bertanya, kak, di mana penjual papa buka sini? Iya, dek, di sana rumahnya mamanya Hani. Terus-terus kis saja. Oh iya, terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, apa kita bikin itu? Banyak sekali uang saya lihat. Oh, ini uang panai kita berdua ini, dek. Jangan Miki bilang uang panai, Satoji bilang menjudiki. Mari kita balik, nah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Pajak-pajak dengan lagi. Dah, lu kemas tu panjang ya. Agak tu ya. Agak tu. Keren ni dek yaitu. Recu pajak. Iya, recu pa. Malah doi nak pelari mengistagfirullah tu pa. Eh. Pak butuh recu. Iya. Eh, agak senak kok kuri. Tali toni. Eh. Macam sini ni dek mata aku maku ya. Tali di sini. Oh, siapa itu perempuan kemarin di pos cantik sekali? Terbayang-bayang saja di benakku. Awah, mana si bos ya? Kurang sedih ya? Wah, tidak tentu mana ya? Gak ada bang ngabari kerja ini. Gak ada bang mau kuling-kuling bose eh. Senang. Hei, bahaya bose gara-gara gara-gara kemarin. Eh, mari cua masih pembotol lari eh. Pasekan tau pasekan. Hei, bose. Iya, akan
Halo. Halo. Di mana kau? Kenal bosku. Di posku kae. Kurang satu. Oh, kisi Mak Judi. Bisa kau gak datang ke rumah dulu? Ada mau dibicarakannya. Pentingnya. Oke. Ke situ mereka sama anak. Ya, Pak. Tunggu sama anak lagi. Maka. Ya. Pakai Pak Lena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak sini tempangnya tuh. Tunggu dulu Arjung baru ke sana Ki. Halo bosku. Halo. Sana ke rumahnya Genggo. Ayo Mi. Wah, sesedih sih mu boleh. Cek teko lompat sesedihmu. Ada yang mau tampai ki? Mungkin lagi tu perempuan yang datang kemarin di pos. Oh, itu cantik eh. Kenapa memang itu nah? Asal mu tahu itu mi yang selalu ku mimpikan. Awah, lambak ku dah info. Nirma namanya itu baru pulang dari pesantren. Oh, Nirma gak balik. Awah, amai jatuh cinta ku sih sebaik itu. Iyo, jatuh cinta ke sama dia. Ah, pali wajang kemu, demu cocok. Awah, cepat ada ya. Turun noh. Padi di nak ambil dah sejak dulu. Pada cik yang dekat timmu, sampai sama timmu. Bukan masalah begitunya, bosku. Karena itu Irma tidak suka penjudi. Cocok itu bilang. Sadar diri lebih penting daripada sakit hati. Santai kok, ada dibilang berubah. Lihat mi sekarang canggih, ada mi dibilang skincare ya. Apa sih bilang skincare? Skincare kapan? Awah, mau skincare yang penting pemutih kulit. Adik deku, supaya mu tahu lelaki bagaimana nak suka bapaknya. Tengah mu agak, masang ke si bapak guru bebek ke si? Nggak begitu bosku, begini caranya. Dekati dulu hatinya bapaknya, or dekati hatinya anaknya. Cocok itu nak bilang, kau toh berkeluar rumah yang bapaknya. Dekati bapaknya, supaya mu tahu laki-laki apa nak suka. Cocok. Aja mu jalan-jalan ki, bito oke ki matu. Arjung, kau pertama kasihkan kak ide, jadi kau harus sama mereka ke rumahnya bapaknya. Oke Mi, siap-siap mu kau. Begitu bang, mereka saja Ayo Mi, cepat dua bang mikir lokah. No. Assalamualaikum. Kayaknya ada orang di luar. Waalaikumsalam. Tunggu. Abe, ada apa? Oh iya, ada di dalam. Tunggu saya panggilkan Ki. Wadah, cantik mana tuh? Iya juga. Amin. Hatta, yeah. Ada orang cari Ki. Iya, yeah, suruh tunggu di luar. Oh iya.
Masuki. Ye, ye. Masuki, di masuki. Duduk, Ki. Ya, sabar, Ki, karena baru kerja di rumah ini. Makasih, Pak. Belum Ki ada waktu kota beli kursi. Jadi duduk-duduk saya dulu, Ki. Iya, iya. Ya, karena malu saya mau baru. Baru jadi gitu. Dari mana, Kendi? Iya, ta. Dari kampus sebelah ta. Ada mungkin perlu tak datang di sini? Tidak jeta, mau jika datang silaturahmi. Bagus itu Ndi, karena memang kan orang begitu sih yang memang harus kita perbanyak di dunia ini toh. Karena kan di zaman sekarang ini, zaman globalisasi, jarang-jarang itu anak muda yang mau bersilaturahmi seperti ini. Karena kan juga di agama kita kan sebagai muslim, kita memang diwajibkan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Karena itu termasuk salah satu ajarannya Nabi ta bersilaturahmi kepada sesama umat. Seperti itu Ndi. Tadeta. Anak tak kata tadeta. Iya Ndi, anakku itu anak satu-satu Ndi. Tadeta. Mana pale anaknya? Belum pi ada anaknya Ndi, baru tamat pesantren itu Ndi, belum ada pisongnya juga. Tadeta. Kenapa belum pi pengantin tanah sudah dewasa mi? Sebenarnya Ndi, banyak mi yang lamari. Tadeta. Kenapa memang tidak dikasih pengantin mi anak ta? Nah, banyak mi laki-laki lamari. Nah, laki-laki yang bagaimana yang kita suka ta? Kalau saya itu Ndi, karena ini kan kalau pernikahan kan itu benar-benar harus dijalankan secara bertanggung jawab. Saya tidak butuh lelaki yang mempunyai finansial yang lebih atau orang kaya toh. Yang saya butuhkan di sini yang pertama orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab pun terhadap anakku. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena kebetulan kan ini anakku kan sudah tidak ada mamanya. Jadi kalau misalkan nanti ikut sama suami, saya mau memang orang yang ikut itu memang bertanggung jawab sama dia. Kemudian yang kedua yang saya mau itu dari segi agamanya juga. Jadi harus ki bagus agamanya. Rajin ki sholat, pintar mengaji, bersedekah apa semua. Jadi menjalankan segala perintahnya agama dan menjauhi segala larangannya. Yang itu yang saya butuhkan di seperti itu jadi. Oh begitu Deta. Laki-laki yang kuat agamanya Deta. Wah ya. Alhamdulillah Deta. Kalau saya Deta, kalau masalah agama ada di sedikit Deta, saya tahu. Kira-kira Ndi, pintar jiki mengaji, tahapal juga surah Rahman. Karena kalau saya itu mau terima menantu, minimal harus hafal surah Rahman baru bisa saya terima. Pintar jiki mengaji Ndi. Kalau Al-Quran ta, Iqra 1 sampai Iqra 6, alhamdulillah, satu meta. Alhamdulillah. Tapi ini kalau Ar-Rahman, sebenarnya sahabat ta, tapi wah, gara-gara kecelakaan karena tak berat dompeng. Lalu pahami bah. Kalau begitu Ndi, berusaha mikir dulu hafali baru kembali lagi ke sini. Karena kan di situ juga mau saya lihat tanggung jawab tak. Kalau tuh hafali kan benar-benar serius sikit sama anakku. Jadi pula mikir dulu, belajar ki agama, ya, hafal mikir yang kuberikan tadi syaratnya, minimal hafal surat Ar-Rahman, baru pulang lagi kembali ke sini kalau tak hafal mi. Begitu saja Ndi. Iya tah, pade. Mau mikir apa lagi pulang dulu sambil belajar mengaji. Iya. Tadi tak, pak Mimi kata. Iya. Hati-hati gini. Iya tak. Ingat pesan gue di. Iya. Tadi tak. Iya. Kenapa tadi itu laki-laki? Anu nak, pemuda mau datang melamar tapi berhubung karena tidak kuat selat agamanya, jadi saya suruh kembali dulu belajar agama. Baru saya suruh kembali lagi ke sini kalau bisa minta. Iya bagus itu, tak jangan kita terima itu laki-laki yang tidak bagus agamanya. Iya nak, itu bisa suruh pulang belajar agama. Karena dalam berumah tangga itu bukan cuma harta dan tahta yang dibutuhkan, tetapi yang utama itu adalah tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Karena itu yang utama nak eh. Karena kan suami itu adalah pemimpin dalam keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukin nak. Masukin nak. Dari mana, Ki? Tidak dari mana-mana jika memang jika kesini cerita-cerita. Ada mau saya cerita sama kita? Ada tadi laki-laki mau datang melamar. Terus, Kak, bagaimana respon, tak? Begitu, Mi.
belum bagus kayaknya juga agamanya itu laki-laki. Takut juga belum ada jawaban nak kasih. Syukur alhamdulillah itu kak, sudah ada yang datang lamar ki. Sedangkan kita ini mau mikir juga menikah, tidak ada lamar ki. Insya Allah ada ji nanti itu laki-laki datang lamar ki. Berdoa ki saja. Amin. Mudah-mudahan ya, kak. Kan begini enak, cepat-cepat ibadah, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Mau ke mana Pak? Mau ke masjid. Pak, ada ke orang di masjid bisa cari mengaji? Ah, mana sehala so, masa Pak masjid Roy? Macam kapal ambek? Agak wajib ko, nah melok lok ke masjid. Harusnya itu ambek, syukur kita Pak, melok kasih lok ke masjid. Al ini paling mengganti wajumun, nah lok kasih bawah ke masjid. Pasal kepala ambek, lok lama lawat iku. Alhamdulillah Pak Ustaz, semenjak bulan puasa banyak orang sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mak dene nae apa ada bahasa setan eta? Pak Ustaz sampe nacal lagi matu promosi warare. Tidak jina. Pak Ustaz, masuk ke sini rumahnya Tuhan ini, siapapun boleh masuk. Iya Pak Ustaz. Awi Pak Ustaz, minta maaf kok masalah kemarin di posko Pak Ustaz. Iya, tidak apa-apa Cina, semua orang punya kesalahan. Makasih Pak Ustaz. Alhamdulillah, baru kemarin kita ketemu. Ketemu Miki sekarang di masjid. Dewi sini Pak Ustaz, tiba-tiba Mila macoy. Pak Ustaz, moga belajar mengaji, sholat, sama menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Kayaknya tidak cocok berpakaian begitu di masjid. Tunggu, saya ambilkan ki dulu pakaian yang cocok. Ini kita yang pakai. Terima kasih banyak Pak Ustaz.
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان Alhamdulillah, pintar kita lagi baca Al-Quran. Alhamdulillah, postas ada-ada bisa tahu karena lama juga nggak saya kerja ini, grogi kan juga nak taruh. Iya pale, di sini mungkin saja belajar dulu. Saya mau pamit dulu karena ada kegiatan saya mau kerjakan sama teman-teman. Iya postas, nggak lama kan juga saya ini mau pulang. Iya pale, mari mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayy, jago nak mengaji, tak nak tolak mikan atilan irmeni. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Bagus sih mungkin kalau ku nikah ke Menah ku Irma, karena terlalu banyak pemuda yang datang melamar. Saya takutkan nanti kalau jadi fitnah di masyarakat, pasti mungkin momennya ini nikahkannya. Assalamualaikum Ta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana semua ini? Dari masjid Ta. Masuk ki, masuk ki. Iya, iya. Bagaimana kondisi masjid Sanandi? Selama bulan puasa ini apa-apa saya yang harus dibutuhkan di sana untuk kebutuhan jamaah? Untuk saat ini kita kekurangan mukena sajadah karena di bulan puasa ini makin banyak orang yang datang beribadah. Kalau untuk masalah itu nanti kita kondisikan dengan jamaah yang lain. Mudah-mudahan ada jamaah yang bisa menyumbangkan sedikit hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan kita di masjid. Amin. Jadi tabe'i dina karena ada maksudnya ta ini karena kebetulan ada ki di sini. Kita lihat juga adikmu ini rumah sudah lama di kampung selesainya pesantren. Yang saya khawatirkan karena banyak mi pemuda yang datang di rumah. Jadi yang saya khawatirkan ini jangan sampai nanti timbul fitnah di masyarakat tentang anakku ini. Jadi maksudku dek, nak, ini saya sampaikan ke sama kita karena ada rencananya ini tamu nikahkan ini rumah. Dari sekian pemuda yang datang di rumah, kalau saya perhatikan
belum ada pi yang masuk kriterianya ta. Karena yang saya mau itu pemuda yang benar-benar mau bertanggung jawab terhadap adikmu ini Irma. Karena kau tahu juga, karena kan ini Irma anak satu-satunya juga, kemudian juga mamanya tidak ada juga. Jadi nanti setelah saya nikahkan, betul-betul orang yang mendapatkan dia orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi begini nak, ada maksudnya tak ini, karena kan kebetulan lama bisa pertikainya indahmu semenjak jadi pengurus masjid, saya lihat memang orangnya bertanggung jawab, selainnya juga bagus agamanya. Jadi rencananya tak ini nak, moga nikahkan ki sama adikmu Nirma, kira-kira bersedia jika jadi suaminya. Kalau saya tak bersedia kak? Tak abik nak, bukan kita tapi ustaz. Tak betah, bercanda jika kau, tapi kalau serius, tidak apa-apa. Oh iya nak, kira-kira Dinda bersedia jika jadi suaminya aku? Tak betah, apa yang membuat kita yakin sehingga kita pilih kak? Begini nak, naluri seorang ayah itu tidak mungkin salah untuk kebaikan anak-anaknya. Kalau saya tak siap jika lahir dan batin, kira-kira mau jika anak tak sama saya? Tunggu Pak dulu nak, saya panggil dulu. Irma, sini dulu nak. Ada yang mau saya sampaikan penting. Iya, tak. Sini dulu nak. Jadi begini nak, ada maksudnya tak ini, mau kak nikahkan kita sama Pak Ustaz, karena kebetulan juga kan terlalu lama kita di kampung. Banyak juga pemuda yang datang di rumah. Jadi saya khawatirkan nanti kalau tidak menikah ki, timbul fitnah di masyarakat. Jadi itu mimo kan nikahkan sama Pak Ustaz, karena kebetulan juga kan kalau kita lihat kesehernya Pak Ustaz itu kan orangnya jujur ji, bertanggung jawab, kemudian baik agamanya. Jadi itu yang saya harap selama ini, pemuda-pemuda seperti itu yang kuharap untuk jadi imam ta seperti itu nak. Kira-kira nak, mau jadi menikah sama Pak Ustaz? Kalau itu menurut yang terbaik eta, kelas kak jalani. Alhamdulillah. Kalau begitu meta, pamit kak dulu saya ke masjid. Yeah. Nah, tunggu kak temanku di sana. Ya, pamit kak dulu nak. Mari ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita lanjutkan baca surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Saya dengar-dengar ini kak, ada laki-laki yang sudah datang lamar ki? Iya, ada tuh hari datang lamar kak, tapi nak tolak takut. Tapi ada sih kabar gembira ini. Kabar gembira apa itu, Kak? Kita ingat itu hari Ustaz yang berpapasan ki pas depan masjid. Iya, iya. Kenapa itu, Kak? Kebetulan itu Ustaz datang itu hari di rumah. Ternyata akrab sama ataku. Terus? Ternyata itu Ustaz laki-laki pilihannya taku, mau Kak dijodohkan sama. Cie yang mau jadi istrinya Ustaz. Ihi, makan kegratis iki lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di masukin di. Dari mana kini? Dari masjid etah. Alhamdulillah. Puasa jikini hari ini. Alhamdulillah etah. Puasa etah. Alhamdulillah di. Kebetulan juga ada di sini. Ada yang mau saya sampaikan menyangkut masalah Irma. Karena kebetulan kemarin bisa cari tapi tidak saya dapat ki. Jadi niat tak kemarin yang mau pinang anakku Irma mungkin tidak bisa diterima di, karena kebetulan
kemarin ada mi temannya Ta, pengurus masjid yang saya mau jodohkan dengan anakku. Kebetulan juga ini setuju dengan itu. Jadi mungkin untuk niat baik Ta untuk lama ke anak mungkin tidak bisa saya lanjutkan nanti. Jadi mohon maaf nanti ya. Oh iya Ta, kalau begitu pamit pula dulu Ta. Agar lagi enggak pada tuh jangan ya. Ya Tuhan, kenapa cobaan yang kau berikan padaku begitu berat sekali? Mampu dilegeng hatiku, oh Puan. Lebih baik saya mati kalau saya begini. Mundur lagi enggak. Enggak aja mulut pe. Genggong. Lo nyanyi lagi, Genggong. Genggong! Genggong, Genggong, dia jadi mati. Bicara selalu, eh.